Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget, karena aku mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama ada IPM, yang kedua aku juga mengikuti MICO class, yang ketiga aku ikut DKP, dan yang keempat aku ikut presenter. Nah, karena banyaknya kegiatan itu guys, aku harus pintar bagi-bagi waktu. Kalian tahu nggak guys, kenapa aku itu mengikuti banyak banget kegiatan? Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget dan wajib aku ikuti. Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini adalah bekal untuk masa depanku. Satu hal yang harus kalian tahu guys, di Mugaru ini aku berani bermimpi, bercita-cita, dan melawan rasa takutku. Kamu pengen tahu cita-citaku? Aku pengen jadi dokter. Kalau nggak berhasil jadi dokter, ya jadi insinyur lah. Kalau nggak berhasil jadi insinyur, aku pengen jadi menteri pendidikan. Kalau gagal lagi, jadi menteri kesehatan. Kalau gagal lagi, jadi wakil presiden. Kalau gagal lagi, jadi presiden. Kalau gagal lagi, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dokter, bukan insinyur, dan juga presiden, tapi orang yang bertakwa. Aku Nabila, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang belakang kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Allah masih memberikan karunia berupa keimanan, berupa keislaman, kesehatan, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah senantiasa masih memberikan di dalam hati sanubari kita, yaitu adalah iman, yang mana itu adalah komponen yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita hidup dengan iman dan kita nantinya mati juga dengan iman. Baik, ini insyaallah adalah Jumat yang terakhir bagi kita. Waduh, kayak terakhir bagi kita ini. Maksudnya terakhir di tahun ini ya. Terakhir di tahun ini, karena kamu Tahun depan masih ada. Di sekolah ini. Oh, waduh. Kita masuk. Iya, maksudnya Jumat terakhir di tahun ini ya kan? Betul ya? Semester ini. Kamu masuk di tahun ini gitu loh. Karena pekan depan kamu sudah healing, sudah tamasya, sudah berkeliling kota mungkin ya, seperti itu. Baik. Saya mau ditemani dengan salah seorang, mungkin siapa ini yang bersedia? Hah? Yang belum pernah gitu loh, yang belum pernah tampil di sini. Karena rugi, kamu sekolah di SMP Muhammadiyah Tiga Waru dan kamu belum pernah sama sekali tampil di depan ya. Itu adalah merupakan suatu kerugian yang besar, gitu kan? Yang level tahfidz saja, karena nanti akan memandu surat Al-Kahfi, suratul Kahfi. Masa Darren lagi? Darren bersedia apa enggak? Siap ya? Ayo Darren aja wis, enggak apa. Sudah terlalu sering, Pak. Oh, sudah terlalu sering. Waduh. Azam aja, Azam. Ayo, Azam. Oh, aku. Ya, ayo, Azam. Kelas 9. Ya, perpisahan. Ya, kelas 9 kan sudah mau lulus. Ya. Hanif mau? Wah. Neraka, Kak, ayo, Kak.
Hai kan? Kau apa kan? Kan sudah lancar membaca Al-Qur'annya. Masyaallah. Yang maju enggak lulus. Siapa ini? Kelas 9. Coba perwakilan gitu. Biar pernah tampil di depan. Ya. Ayo Mas. Apa aja wis? Ya. Ayo Mas, mantan ketua IPM. Ketua PC, Pak. Ketua PC. Ketua PC. Wah, ketua PC IPM katanya. IP-nya hilang. Kita akan membaca Suratul Kahfi ayat 51, nggih. 51 atau 61? 51 nggih. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard. Nggih. Yeah. Ini kebetulan Qur'annya sama loh sama saya. Loh. Ya kan? Contoh, Mas. Ta'awudz dan basmalahnya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard. As-samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttahidal mudillina aduda wa yawma yaquluna dusuraka iyalladzina za'amtum fada'auhum Za'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa wa ra'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa wa laqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kanal insanu aksara syai'in jadala wa ma mana'a an-nasa an yu'minu id ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudahilu bil haq wa ta'adhu ayati wa ma unziru zuwa
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita telah bertilawah bersama Suratul Kahfi dari ayat 51 sampai ayat 60. Semoga apa yang tadi kita baca, semoga senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita juga mendapatkan pahala dari membaca, dari menyimak, dari melantunkan ayat suci Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, karena ini yang terakhir ya di tahun ini, saya mau kasih giveaway. Nah ini ya, jadi yang bisa menghafalkan Suratul Kahfi ayat 1 sampai 55. Hah? Sampai 100? Oh, enggak ya. Sampai 10 ya. Sampai 10 enggak apa-apa. Maka nanti akan mendapatkan kaos cakep ya. Bukan kaos cantik. Kalau piring kan piring cantik, gelas cantik. Kalau ini kaos cakep ya. Kaos cakep. Ayo coba mungkin tiga orang. Ya silakan, Malfa ya. Apa? Oh Cintara, ayo Cin. 1 sampai 10. Tiga anak. Ayo siapa? Kecuali yang sudah pernah maju ke depan, ya maka tidak boleh maju lagi ya. Iya. Hafalan bukan baca, hafalan. Oh Pak Arul, boleh Pak. Monggo Pak. Boleh Pak Arul, boleh dalam.
Ais, silakan Ais. Ya, ayo enggak apa, maju. 1 sampai 10 ya. Ayo, Pak. Dalam? Kaos dakwah ya, kaos dakwah. Ayo, siapa ini? Cin, ayo Cin. Badra, Badra, mana? Hah? Boleh, Pak. Ayo, Ais dulu. Hari ini? Hah? Enggak, tahun depan. Ya, kenapa? Apalah, ayo. Hari ini? Belum. Ya. Hari ini, tadi? Nggak tahu. Agak lupa dikit-dikit, Pak. Ya, ayo. Coba sih, Pak. Aku pikir tahun depan. Nggak coba sih, Pak. Nggak coba, nggak coba. Coba, Ajin, 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 Ajin. Gimana sih Pak? Katanya tahun depan. Iya, katanya tahun depan. Tahun depan apa? Percobaan. Ya sekarang. Oh. Bukan tahun depan ya, sekarang. Ini langsung dicoba sekarang. Aizam, Aizam. Aizam dulu katanya siap, Aizam. Coba. Aizam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu attakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَيَحْسَنُ وَإِنَّ جَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى يَا صَفِّقُ عَلَيْهِ ya meskipun sedikit ada yang apa tadi lupa, tapi ketika dikasih clue-nya bisa melanjutkan. Hah? Mau ayo Cin. Aku mau. Tadi banyak yang bisa ngikuti kok tadi. Coba pasti banyak yang sudah bisa, tapi mungkin malu-malu ya kalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَهَنَّمَ إِنَّا جَعَلْنَاهَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَى الْأَرْضِ صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا Bapak Paroki. Alhamdulillah. Paroki. Bagus. Bapak Paroki. Paroki Santo Paulus. Siap Ais? Meskipun sedikit terputus tapi bisa melanjutkan. Kasih orang keempat, Pak. Beliau. Coba siapa lagi yang mau maju? Arul. Belakang dulu. Mau lagi siapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'lamuna يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ لَمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Baik, shofiqu 'alaiha. Alhamdulillah, tiga siswa yang tadi maju ke depan alhamdulillah bisa menghafalkan surat Al-Kahfi 1-10 meskipun agak sedikit terputus, tapi bisa melanjutkan dan tuntas. Ya, alhamdulillah. Nanti insyaallah tahun depan ya, nanti saya kasihnya tahun depan. Atau yeah, tahun baru ke rumahnya Pak Haris. Ya. Untuk tahun depan maka levelnya harus lebih atau harus ditingkatkan. Kalau tahun atau semester 1 ini hafalan 1-10, maka di semester 2 nanti 1-30 ya. Oh. 1-20 ya, sampai 20. Maka persiapkan diri kalian ya, seperti itu. Baik, ini yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini ada guna dan juga manfaatnya. Dan Pak Haris akhiri, billahi fi sabilil haq fassabiqul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haris dan juga Ananda Abror. Ini ada info dari saya. Untuk kelas 7 setelah apel selesai langsung menuju ke masjid. Langsung menuju ke masjid. Lalu ini saya lihat hari ini tuh kelas 9A siswanya banyak yang bolos. Ya, bolos secara berjamaah ini. Ini mereka terancam tidak bisa ikut kelas mid ini. Ya. Kalau tidak ada alasan yang tepat, saya ingin tahu nanti. Saya ingin tahu dari mungkin dari wali kelasnya ada info apa kok sampai banyak yang enggak masuk. Ya, kalau misalnya 9A terancam tidak ikut kelas mid, saingan kalian kan berkurang ya? Setuju apa enggak? Kita lihat dulu ya nanti alasannya, mungkin dari info dari teman-temannya dan juga dari ibu wali kelasnya, kenapa kok mereka hari ini enggak banyak yang tidak masuk. Dan untuk hari Senin Selasa itu agendanya kelas mid, kalian wajib memakai kaos olahraga. Ya, pakai kaos olahraga dan kegiatan seperti biasanya. Pagi itu ada senam bersama selama 2 hari itu. Dan IPM yang akan memandu senamnya. Ada yang ditanyakan? Sepatu, Pak. Ya, seperti biasanya, sepatu yang mengikuti. Kalau kaos olahraga kalian juga mengikuti, kayak sepatunya itu memakai kaos apa, sepatu olahraga gitu ya. Ini karena waktunya sudah habis, maka kelas 7 langsung menuju ke masjid. Gitu ya. Mari kita akhiri kajian pagi ini, pembiasan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.